Motor gede alias moge terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter di Banjar, Jawa Barat. Motor rusak parah karena hantaman keras dan terhempas ke dalam jurang. Pengendara moge tersebut tersangkut di tiang jembatan dan mengalami luka dalam. Menurut rekan korban, rombongan moge bertolak dari Jakarta menuju Bali. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Diduga pengendara motor tergelincir akibat jalanan yang licin dan tidak menguasai medan sehingga moge terjun ke jurang. Ya, itu plat nomor itu. Kita menerima informasi dari masyarakat ada kecelakaan. Saya kategori celana tunggal. Kita masih dalami, alhamdulillah tadi tidak ada korban ya. Jadi yang bersangkutan pengendaranya. Itu luka ringan atau gimana? Ya. Luka ringan atau gimana? Sepertinya luka dalam. Luka dalam ya. Bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Ya. Itu berapa moge itu kira-kira? Ada puluhan ya? Iya. Ada puluhan. Karena ini belokan licin, jadi pada saat berbelok sebenarnya tergelincir masuk ke dalam. Masuk. Itu jurang kira-kira ada 20 meter, Pak? Ada, di bawah.